Apakah kalian bosan dengan penampilan Minecraft PE kalian seperti ini? Apakah kalian bosan dengan penampilan setting kalian seperti ini? Apakah kalian bosan dengan loading masuk Minecraft kalian seperti ini? Apakah kalian bosan dengan Minecraft seperti ini? Ada tombol maju kiri kanan, ada sneak-nya, ada loncatnya, ada pause, ada chat, ada emote. Dan apakah kalian bosan dengan inventornya seperti ini? Tapi kalian ingin mengubah tampilan MCPE, kalian ingin menjadi Minecraft Java, kalian mencoba di setting gitu, tapi ternyata tidak ada penampilan Minecraft PE menjadi Java Edition. Tapi kalian pengen banget penampilan MCPE kalian ingin menjadi Java. Tenang guys, aku tahu caranya ya. Caranya adalah kalian tonton video ini sampai habis dan kita akan langsung aja ke videonya ya. Guys, seperti biasa sebelum video dimulai, aku akan ngasih tau kalian bahwa kalian yang belum subscribe, please subscribe. Guys, kalian gak sedih ngeliat ini? Makanya guys, aku nyuruh kalian subscribe tuh karena masa cuman segitu ya subscribe, cuman berapa persen gitu, gak puluhan gitu, cuman satuan yang dapat. Ya karena itu aku minta kalian untuk subscribe channel ini ya, supaya naik guys ya, dari 10 ke 20 ke 50 ke 100 gitu guys ya, supaya ya cepat aja perkembangan YouTube-ku. Jadi kalian tinggal ke bawah, tinggal pencet tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya juga ya. Jadi kita langsung aja ke videonya ya. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Fajrista dan kali ini aku akan ngasih tahu kalian gimana caranya mengubah penampilan MCPE kalian menjadi MCPC ya guys, atau Minecraft Java guys ya. Kalau kalian pemain Java gitu tapi kalian gak suka penampilan MCPE yang kayak tadi itu, jadi tenang guys, aku akan ngasih tahu caranya ya. Kita akan langsung aja, kita akan keluar dari dunianya. Oke, kita udah keluar dari dunianya, kalian tinggal ke setting. Habis itu udah masuk, kita langsung ke global resource. Terus kalian tinggal pasang texture pack ini ya guys ya. Dua-duanya kalian pasang texture pack ini supaya tampilan Minecraft kalian itu jadi Java ya guys. Oke, kita akan langsung keluar dari setting. Dan lihat guys, lihat tuh penampilan Minecraft PE-nya udah jadi Java edition ya. Kalian lihat, ada playgame profile, Minecraft marketplace ya, enggak sih ini tadinya Minecraft Realms ya, kalau yang Minecraft Java aslinya. Dan di sini ada quit game, ini ada bahasa ya lah, di sini ada optionnya. Dan Minecraftnya ini ya, ini Java Edition ya sih ya. Yang kalau yang MCPE itu teksturnya lebih bagus dan kalau ini rada burik gitu. You champion bro, you champion. Oke, kita ke profile ya. Tuh, ini kayak gini guys ya. Ya ini sama kayak Minecraft Java ya. Oke, kita back, kita akan coba ke option. Dan kalian lihat, ini sama kayak Java Edition guys, beneran. Tuh ada, ini ada profile, ada video, ada bahasa, ada resource pack. Dan resource packnya itu seperti ini guys. Di sini ada audio, ya cuman segini doang sih. Terus ada keyboard, mouse ya. Terus ada touch, ada ini, ada semuanya lah, lengkap ya. Di sini ada itu guys, apa kayak third person, first person gitulah. Oke, kita akan coba masuk dunianya ya. Kita akan play game. Oke, nih. Ini juga kayak gini guys. Ya, sama kayak Java Edition ya. Kita akan coba masuk dunianya yang udah aku buat tadi. Oke, kita akan langsung play select world. Dan loadingnya juga sama kayak Java guys ya, kotak-kotak gitu. Hah? Nah, ini guys, loading kotak-kotak kayak gini ya. Biasanya Java Edition itu masuk dunia itu kayak gini. Ya, karena apa aku kentang ya, ya penampilannya kayak gini ya. Tolong guys, please subscribe ya. Please guys, please man. A few moments later. Oke, dan DC guys. Oke, kita udah masuk dunianya. Dan kalian lihat, klik maju kanan kiri belakangnya gak ada guys. Loncat sama sneak-nya gak ada. Pause, chat sama emote-nya gak ada ya. Tapi guys, aku lupa aktifin ini ya. Red arrow-nya dinyalain, aduh lupa.
Okay, kita coba bagian option. Duh, clear. Wow, ini sama guys kayak Java Edition ya. Ada achievement, feedback, option, break to game, ada shoving quit ya. Coba option nih ya. Dan kalian lihat tuh, tuh ada fishbowl tuh kayak gini guys, GG nggak? Ada FOV, ada profil. Ini profilnya kayak gini ya. Video-video ya kayak gini guys, ya mirip ya. Ya bahasa ada resource pack tuh, ada audio, ada dan lain-lain lah. Ini sama kayak Java Edition guys. Kita akan coba bagian ini inventory. Dan kalian lihat sama guys kayak Java Edition ya, kayak gini ya. Tuh ada kayak gini ya. Ada search itemnya, inventory, dan ini sama kayak gini. Dan ada tanda ini guys, destroy item ya. Ke sini terus ke destroy item. Ah, taruh ini kita ke sini. Boom, kalian lihat hilang kan. Nah, ini sama aja sih. Kategorinya enggak ada yang lain-lain, cuman ada ini doang. Biasanya Java Edition kan ada bagian bawahnya juga ya, itu banyak gitu ya. Nah, tapi yang ini mah cuman bagian atas doang gitu. Di sini ada apa gitu? Ada miscellaneous, ada bagian redstone, ada bagian ya gitulah, ada banyak lagi. Oke, okay, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa komen pendapat kalian tentang video ke apa. Kalau kalian mau komen, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan subscribe guys, dan aktifkan notifikasinya. Please guys, subscribe guys, jangan sampai nurun guys. Aku minta 1000 subscriber guys ya, minimal 1000 subscriber aja guys ya. Dan kalian pengen tampilan Minecraft Java seperti ini, kalian tinggal download linknya ada di deskripsi ya guys. Dan ini tuh band ya, rada enggak nge-lag ya, ini lumayan enak ya. Ada Optifine mungkin, enggak tahu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.